semuanya, welcome to my channel. Buat kalian yang baru di channel aku, welcome. Hari ini aku mau ngebahas, kupas tuntas semua produk Scarlett. Mulai dari facial washnya, terus ada serum sama krimnya juga. Jadi aku punya dua, ada si acne sama yang brightening. Jadi karena aku baru pulang kantor dan muka aku masih capek banget, juga masih ada sisa-sisa make up, jadi aku mau skincare-an bareng kalian juga, jadi night skincare rutin. Nah, aku akan bahas pertama dari whitening ini ya, facial wash-nya Scarlett. Jadi pertama aku mau bahas si whitening facial wash-nya, dan di sini aku suka banget wanginya itu. Aku tuh suka banget sama wangi-wanginya Scarlett ya, bener-bener mewah gitu loh wanginya. Dan ini tuh mirip banget wanginya sama sabunnya, sama shower scrubnya yang Pomegranate. Itu wanginya lumayan mirip sama dia. Nah, sebelum masuk ke tekstur dan lain-lain, aku mau jelasin juga apa aja ingredients yang ada di dalam facial washnya ini. Untuk facial washnya, ini ada kandungan glutathione, aloe vera, rose petal, sama vitamin E. Jadi semua produk-produk Scarlett itu mengandung glutathione sama aloe vera, yang which is dia bisa mencerahkan kulit kita dan badan kita juga. Di sini aku mau ngebahas sedikit, kalau untuk glutathione sendiri pastinya itu untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas serta mencerahkan kulit gitu ya. Ini aja baru dari glutathione-nya. Sedangkan untuk vitamin E-nya itu dia bisa melembabkan, membantu mengatasi peradangan dan menenangkan kulit. Jadi kalau kalian yang udah capek-capek kerja segala macam, ini tuh enak banget dipakai, seriusan deh. Nah, yang uniknya dari sini tuh, ini tuh ada rose petalnya. Jadi rose petal itu bisa menyegarkan kulit wajah. Jadi kalau kalian lihat tuh dia unik banget ya. Dia ada kayak butiran-butiran warna merahnya sama ada rose petalnya juga. Jadi ini benar-benar pembersih muka yang unik banget menurut aku. Jadi kita langsung start aja untuk bersihin muka aku. Aku akan cuci muka pakai whitening facial wash. Suka banget sih, parah, wanginya tuh seger banget. Nah, yang aku paling suka banget kalau selesai bersihin muka pakai si facial washnya Scarlett ini, muka tuh jadi bersih banget, bener-bener sebersih itu, kayak deep cleansing banget. Terus yang paling aku suka lagi, kulitku tuh kan berminyak, cuma kalau misalkan habis cuci muka sama yang pembersih muka agak keras atau gimana ya ngomongnya, itu tuh kulit jadi ketarik, jadi kering. Tapi kalau ini tuh enggak. Wanginya aku paling suka banget sih. Oke, aku akan balik lagi setelah aku bilas muka aku ya. Jadi aku udah selesai cuci muka, bener-bener muka tuh langsung kerasa banget bersihnya. Terus aku ngerasa tuh kayak kulit-kulit kasar di muka aku, di permukaan aku tuh kayak apa ya, hilang, atau aku entah kena hilang atau apa ya bahasanya. Jadi pokoknya intinya kulit-kulit kasar di muka aku tuh bener-bener hilang, gak ada lagi gitu loh, kayak langsung tep gitu loh muka. Jadi kalau kalian habis cuci muka aja terus pakai makeup, ini tuh kayak nempel banget. Oke, next, selanjutnya, step selanjutnya setelah facial wash itu aku pakai serum. Nah, di sini ada dua, si Scarlett itu punya dua serum. Pertama acne serum sama brightly ever after serum. Jadi aku mau jelasin lagi sebelumnya, kalau kalian belum nonton videoku tentang yang aku ngebahas masalah si serum ini, please banget kalian cari videonya di bawah sini. Nah, jadi ada video terkait aku ngebahas kupas tuntas si serum ini. Oke,
Nah, di sini ada acne serum. Acne serum sesuai dengan namanya dong ya. Jadi dia itu fungsinya untuk meredakan iritasi atau meredakan kulit yang kemerahan akibat jerawat yang baru muncul atau udah lama gitu. Dia juga bisa menghilangkan jerawat batu. Nah, kebetulan aku banyak banget kemarin di sini jerawat batu, dan ini ada jerawat satu muncul, jadi ini wajib banget pakai si acne serum ini. Nah, aku nggak akan ngebahas cara detail lagi terkait dengan si serum ini karena kalian bisa cek video aku sebelumnya. Nah, untuk si Brightly Ever After ini, kalau kalian nggak punya permasalahan tentang jerawat atau kalian cuma ingin mencerahkan wajah kalian dan menutrisi wajah kalian, aku saranin kalian pakai yang Brightly Ever After. Oke, aku sambil baca juga ya terkait dengan ingredients-nya. Nah, kalau si acne serum ini, dia mengandung tea tree water, terus ada jeju centella asiatica, ada vitamin C, salicylic acid, sama licorice extract. Untuk Brightly Ever After serum ini, dia tuh ada phyto whitening, glutathione, sama vitamin C. Jadi fungsinya itu bisa mencerahkan dan memudarkan noda di wajah, juga mengontrol kadar minyak berlebih pada muka kita ya. Jadi cocok banget buat kalian yang mukanya berjerawat. Terus bisa mengecilkan pori-pori serta menghaluskan kulit. Nah, jadi kalau kalian nggak punya masalah jerawat, aku saranin kalian pakai si Brightly Ever After. Nah, karena aku mukanya lagi super duper jerawatan, dan aku akan pakai si acne serum ini. Biasanya aku pakai cuma kayak 3 tetes aja. Aku jarang banget tempelin di wajah aku sekarang, karena aku tahu aku kadang suka bandel, dia suka ketempelin, padahal katanya itu gak boleh ya. Jadi aku sekarang lebih aman untuk di taruh di tangan. Kayak kelebihan deh aku, saking semangatnya. Nah, aku akan meratakan si serum ini di muka aku. Aromanya itu nenangin banget loh, gak yang strong, terus juga gak yang soft. Jadi dia kayak, malah hampir kayak gak ada wanginya. Balik lagi, aku gak akan ngebahas ini lebih detail karena kalian bisa cek sendiri video aku sebelumnya. Nah, ini udah selesai pakai serumnya, bener-bener gak bikin lengket kulit. Dan yang paling enak juga kalau aku pakai si acne serum ini di untuk kegiatanku sehari-hari dari pagi sampai sore, itu tuh gak bikin kulit jadi berminyak dan gak bikin kulit tuh jadi gatal atau iritasi. Dan selanjutnya, ini ada produk terbaru dari Scarlett. Akhirnya dia mengeluarkan day cream dan night cream. Jadi setelah kemarin aku sudah mencoba satu rangkaian penuh dari cuci muka, dari apa, body scrub, terus ada shower scrub, sama ada body lotionnya, sekarang Scarlett mengeluarkan day cream dan night cream. Jadi ini yang aku pegang itu versi yang acne cream. Ini untuk day cream, jadi dipakai sebelum kalian beraktivitas pagi-pagi, dan ini night cream setelah kalian mau tidur, sebelum kalian tidur. Nah, dia juga mengeluarkan sama ada si Brightly Ever After day cream sama yang night creamnya juga. Dan aku ada harapan juga buat Scarlett nantinya, semoga nanti kamu bisa ngeluarin tonernya ya. Jadi udah lengkap banget dari toner, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu pakai Scarlett, dan muka juga dari satu rangkaian pertama sampai step terakhir itu pakai Scarlett juga, karena aku suka banget sama wangi-wanginya si Scarlett ini. Okay, aku mau bahas si acne cream yang day creamnya ini. Dia super eksklusif, mirip banget packagingnya sama si serumnya ini, cuma dia bentuknya ini ya, pasti namanya nih jar. Kandungan dari acne day cream itu ada pertama double action salicylic acid, ada natural squalane, terus ada hexapeptide 8, natural vitamin C,
Triceramide sama Aqua Peptide Glow. Sebanyak itu, gila kan. Masing-masing berat dari krimnya ini adalah 20 gram ya. Jadi worth it banget lah untuk harganya yang cuma 75.000. Sebenarnya fungsinya hampir sama dari si serum itu. Jadi dia bisa melembabkan, terus menghidrasi kulit, menyamarkan pori-pori dan garis halus pada wajah kita, juga membantu meredakan jerawat atau peradangan jerawat dan menyembuhkan jerawat juga. Jadi ini suka banget aku pakai si day cream ini. Jadi aku udah pakai ini kurang lebih 1 minggu lebih, hampir 2 minggu aku pakai si Scarlett ini. Dan selanjutnya aku mau bahas yang Brightly Ever After Day atau Night. Jadi kandungannya itu ada glutathione, rainbow algae, hexapeptide 8, rosio oil, poraway, triceramide, sama aqua peptide glow gitu ya. Nah sekarang fungsinya untuk fungsi atau manfaat dari si Brightly Ever After ini adalah meningkatkan kelembapan kulit kita, menjaga elastisitas kulit kita juga, terus bisa mencerahkan kulit dan memudarkan bekas-bekas jerawat. Jadi kalau kalian yang punya bekas jerawat atau noda-noda hitam, bisa pakai si Brightly Ever After. Dia bisa menyamarkan pori-pori atau garis-garis halus serta mengencangkan kulit wajah. Yes, berarti aku karena sekarang night cream jadi aku pakai si night creamnya acne cream night dari Scarlett. Nah aku tuh suka ini ya, teksturnya tuh nggak ini loh, nggak berat gitu. Aku kan rata ini sambil dipijit-pijit juga. Wanginya itu apa ya? Ini tuh wangi bener-bener ini loh, krim buat menenangkan jerawat. Karena aku aja pakai ini terus mencium wanginya itu menenangkan banget sumpah. Apa ya wanginya tuh kayak apa ya? Ada bunga-bunga, terus wangi-wangi mint. Maybe aku lupa, aku gak ngerti wangi, aku gak bisa mendeskripsikan wangi pokoknya. Tapi yang jelas ini bisa menenangkan. Dan ini dia, kulit aku sudah pakai serangkaian dari Scarlett. Bener-bener wanginya enak banget. Itu semua tadi rangkaian night skincare rutin aku menggunakan produk-produk Scarlett. Jadi kalau kalian belum tahu Scarlett, Scarlett itu produk lokal, dia juga ada BPOM. Dan kalau kalian penasaran, kalian bisa juga lihat di Instagramnya, di Scarlett Whitening. Terus kalau kalian mau tahu harga dari semua produk yang aku pakai, itu satu produknya itu senilai 75.000. Jadi segitu dulu review dari aku, tapi sekali lagi aku mau ngeringkas semua dari yang tadi sudah aku sampaikan supaya kalian benar-benar tahu nih kalian harus beli produknya Scarlett yang mana, entah ya acne series atau yang Brightly Ever After series. Washnya cuma ada yang whitening facial wash. Jadi mau kalian yang sebelumnya menggunakan acne series atau Brightly Ever After series, itu bisa pakai si whitening facial washnya. Nah ini step pertama. Step kedua, kalian bisa pakai serumnya dari Scarlett, ada yang acne serum sama yang Brightly Ever After serum. Jadi kalau kalian yang punya permasalahan seputar jerawat, mau itu jerawat yang meradang, iritasi karena jerawat, terus juga jerawat batu, dan kalian juga ingin menghilangkan bekas-bekas jerawat, itu kalian bisa pakai yang si acne serum ini. Selain acne serum, kalian juga bisa pakai seriesnya night cream, day cream, sama si acne serum ini. Nah, buat kalian yang tidak punya permasalahan dengan jerawat, tapi kalian ingin mencerahkan kulit, terus juga pengen memudarkan noda-noda di wajah juga, serta bisa mengontrol kadar minyak
berlebih di wajah dan untuk mengecilkan serta menghaluskan serta mengecilkan pori-pori, kalian bisa pakai yang series Brightly Ever After. Jadi ada serumnya, night cream sama day creamnya juga. Jadi itu semua ya. Jadi kalian clear, kalian harus beli yang mana. Dan masing-masing produk itu nilai harganya Rp75.000. Kalian bisa cek di Instagramnya Scarlet Whitening atau kalian bisa order di official store-nya Scarlet Whitening di Shopee, atau bahkan kalian bisa WhatsApp ke nomor ini. Segitu dulu semua review aku. Aku harap kalian juga bisa menangkap apa yang